Pedang tiga dimensi jilid empat. Siapa orang ini? Suhu Kim Emo Ueng memotong. Sabar, tak ada yang tahu siapa orang ini pada mulanya. Dia seorang laki-laki muda yang dapat menandingi kesaktian Hek Bin. Pertarungan mereka diceritakan luar biasa dahsyat karena mereka dapat bertempur di atas air dan di udara. Hek Bin dan lawannya dapat mengeluarkan apa yang tidak bisa dikeluarkan orang lain. Hujan, api, guntur serta angin taufan yang membuat mereka bertempur tujuh hari tujuh malam. Matahari gelap dan terang ketika pertempuran itu terjadi, banyak yang ternganga ketika menyaksikan pertarungan yang amat luar biasa itu. Tapi ketika pada hari ke-8 laki-laki muda yang gagah perkasa ini mulai kelelahan menghadapi lawannya yang hebat tiba-tiba orang muda itu melarikan diri di puncak mega yang paling atas. Hak Bin mengejar, Si angkara itu juga kelelahan tapi tak mau kehilangan lawan, mereka sebenarnya sama-sama terluka. Dan ketika Hek Bin mencari-cari lawannya di mega yang tebal tiba-tiba lawannya itu muncul dalam bentuk sebatang pedang yang memiliki tiga macam sinar. Sam Kong Kiam? Benar, itulah pemuda yang menjelma dalam bentuk pedang itu. Hek Bin terkejut karena sinar di tubuh pedang ini menyilaukan matanya. Pedang bergerak dan menyerang di atas Mega. Sinarnya berkali-kali mencuat dan orang di bumi mendengar ledakannya yang dahsyat. Dan karena Roh pemuda itu bersembunyi di balik pedang ini dan terus bergerak serta menyerang lawannya, akhirnya Heck bin kewalahan dan terdesak hebat. Dan akhirnya si Angkara terbunuh. Suhu Kim Eng kembali tak sabar memotong. Tidak, Heck bin memang terdesak dan kewalahan. Tapi karena si Angkara ini memiliki kesaktian yang disebut Seribu Nyawa Rangkap maka dia tak dapat dibunuh karena setiap kali dibunuh maka setiap kali itu pula dia bangkit lagi dengan nyawa yang baru. Ah, demikian hebat Kim Emoeng terbelalak. Ya, begitu menurut Dongeng dalam kitab-kitab di perpustakaan itu, Kim Ueng dan karena Hek Bin tidak dapat dibunuh berkat kesaktiannya memiliki seribu nyawa rangkap itu akhirnya pemuda gagah perkasa dalam bentuk badan pedang itu mendapat sebuah akal dengan Kero membelit-belit tubuh Hek Bin dengan sinar pedangnya. Hek Bin akhirnya dililit, terus dililit dan akhirnya tak dapat bergerak. Dan ketika si angkara itu roboh dan pemuda ini mencapai kemenangan maka si angkara lalu diikat pada sebongkah mega yang luar biasa berat dan besar di angkasa. Fantastis Kim Moneng berseru. Apakah sampai sekarang si angkara itu masih hidup, Su? Entahlah, ini memang cerita dalam dongeng Sam Kong Kiam itu, muridku. Tapi satu hal yang dipercaya jelas adalah Sam Kong Kiam memiliki keampuhan luar biasa hingga matahari pun akan meredup es sinarnya bila bertemu Sam Kong Kiam. Begitu hebat? Ya, begitu hebat. Karena itu lampu-lampu dan semua penerangan lain akan padam bila bertemu pedang tiga sinar ini. Kim Emohueng mengeluarkan suara decak berkali-kali. Dia kaget dan kagum bukan main mendengar ampuhnya pedang sakti ini. Hampir tak percaya, tapi karena yang bicara itu adalah suhunya sendiri dan tak mungkin suhunya bohong, tiba-tiba pendekar ini teringat kisah tadi yang belum berakhir secara tuntas. Suhu lalu bagaimana kaisar Chung Ho dan lain-lain itu mendapat tahu siapa pemuda penolongnya ini, dan bagaimana pula Sam Kong Kiam jatuh di tangan kaisar itu. Hektometer, pemuda itu sebenarnya bukan lain putra Mahadewasin, seng sendiri. Muridku, dia diutus ayahnya untuk menghadapi hakbin yang sebenarnya jelmaan roh Dewa Naga Hitam. Dewa Naga ini membuat onar di mana-mana di langit dan di bumi. Dia selalu membuat kerusuhan. Karena itu, untuk menghadapi si angkara, hakbin yang sebenarnya jelmaan dari Dewa Naga Hitam ini lalu menghadewaskan seng mengutus putranya untuk membekuk pengacau itu menangkap dan mengikatnya hingga hakbin atau roh dari dewa naga itu tak dapat berkutik lagi. Dengan demikian kerusuhan tak akan ada lagi di muka bumi. Secara teoritis memang begitu, gurunya tersenyum aneh. Tapi kitab kuno di perpustakaan kaisar itu menerangkan lain. Menerangkan bagaimana, Su? Bahwa kerusuhan tak dapat dihapus secara total di muka bumi ini. Hek Bin Yang marah dan dendam pada lawannya setiap saat menggeram-geram, air liurnya menetes-netes dan tetesan air liurnya inilah yang membawa bibit penyakit di muka bumi. Siapa yang kejatuhan air liur ini bakal mewarisi kejahatan Hek Bin dan dialah yang akan melanjutkan sepak terjang si angkara itu sampai bumi terguncang lagi. Kim Emo Ueng terkejut. Suhu percaya Iten? Suhunya tertawa. Siapa harus percaya dongeng yang bisa dibuat-buat, muridku? Tapi kalau dimaksudkan di sini bahwa kejahatan tak mungkin lenyap secara total, memang aku mempercayai itu. Bumi sudah dipenuhi dua unsur, baik dan buruk, indah dan jelek. Bukankah ini saja sudah menunjukkan apa yang terjadi? Bumi yang menjadi tempat tinggal manusia memang bukan tempat yang selalu tenang, muridku, karena... Itu dengan melihat ini saja, kita sudah tahu apa yang sebenarnya akan dan harus terjadi. Kim M. mengangguk-angguk, lalu kembali pada masalah Sam Kong Kiam. Tadi dia bicara, "Apakah pedang ini diwariskan pada Kaisar Chung Ho Su?" Begitu menurut Kitab Kuno itu," jawab gurunya. Pemuda yang telah menjadi badan pedang ini ingin menjaga ketentraman di muka bumi. Dia melanjutkan tugas yang diberikan ayahnya untuk melindungi manusia-manusia di bumi lewat perantaraan Kaisar Chung Ho. Kaisar ini memang dikenal sebagai kaisar yang bijak dan adil. Banyak disuka dan dicintai rakyatnya. Maka ketika Hek Bein tak dapat melepaskan diri lagi dari ikatannya dan Putra Mahadewasin Seng ini menyelesaikan tugasnya maka dia menjatuhkan diri ke pangkuan Kaisar Chung Ho dalam bentuk pedang Sam Kong Kiam itu berseru agar kaisar menyimpan dia baik-baik dan dengan begitu kaisar ini memiliki kewibawaan besar. Pamor dari kesaktian Sam Kong Kiam membuat wibawa kaisar Chung Ho naik, banyak lawan menjadi kawan. Tapi karena Hek Bin yang terikat di angkasa sana selalu meneteskan liurnya dan mencari jalan untuk membalas dendam maka seperti yang dikatakan tadi kerusuhan bakal selalu ada dan mengguncang permukaan bumi ini. Dan Kaisar Chung Ho merupakan Kaisar pertama yang memiliki Sam Kong ini, Suhu? Benar, begitu menurut kitab-kitab di perpustakaan sana. Nenek moyang Kaisar sekarang mengakuinya, tapi karena cerita dongeng bisa saja ditambahi sana-sini maka aku hendak memberitahukan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan pedang ini. Kim Emo Ueng tertarik. Suhu mengetahui itu? Ya, cobalah dengarkan sebentar. Kakek itu menarik napas. Pedang tiga dimensi atau pedang tiga sinar ini sebenarnya melupakan simbol kejayaan bagi pemiliknya, Kim Emo Ueng. Karena warna atau masing-masing sinar dari tubuh pedang itu memiliki arti. Pertama adalah warna hijau. Warna ini memberi jaminan akan harta, artinya selama hidup orang itu tak mengenal artinya miskin karena harta dunia akan selalu bergelimang memandikan tubuhnya lalu warna kuning. Warna ini menunjukkan kejantanan. Laki-laki yang dilindungi warna ini akan memiliki kekuatan seks luar biasa. Dia sanggup melayani puluhan bahkan ratusan wanita. Tapi karena warna kuning juga merupakan warna yang mengisyaratkan hati-hati maka seyogianya laki-laki yang melindungi warna ini tak menghambur-hamburkan kejantanannya dalam urusan wanita. Kim Emo Eng menahan napas. Wah, begitu hebat, suhu. Agaknya hanya kaisar saja yang dapat menjadi orang seperti itu. Ya, karena itu Sam Kong Kia memang milik kaisar. Tapi jangan potong dulu keteranganku. Perhatikan baik-baik untuk warna terakhir ini, warna merah. Kau tahu apa yang menjadi tanda bagi warna merah ini? Tidak, Kim Emo tentu saja menggeleng. Warna merah ini menunjukkan warna kekuasaan, Muridku, siapa yang dilindungi warna ini? Berarti dia memiliki kekuasaan yang amat besar di muka bumi. Karena itu, lagi-lagi hanya kaisar atau maharaja yang mampu memiliki hal seperti itu. Kekuasaan, ya, kekuasaan. Jadi, lengkaplah sudah apa yang menjadi arti dari masing-masing warna yang ada di tubuh pedang, tiga dimensi itu: hijau, kuning, dan merah. Dengan lain kata, harta kejantanan dan kekuasaan. Tapi karena kekuasaan ini juga merupakan sesuatu yang amat besar risikonya, maka warna merah juga dimaksudkan sebagai warna bahaya. Artinya, orang yang dilindungi warna ini harus melipat gandakan kehati-hatiannya agar tidak celaka oleh warna itu juga. Karena sekali dia lengah dan salah melangkah, maka warna merah akan menghantarkannya ke penderitaan kekal di dunia dan akhirat. Kim Emo Ueng tertegun, tanpa terasa dahi pun tiba-tiba berkeringat. Suhu, berat sekali arti dari tiga warna pada pedang tiga dimensi itu. Kekayaan, kejantanan dan kekuasaan. Orang yang mendapatkan ini berarti menerima kemuliaan yang tiada taranya. Sungguh tak menyesal hidup sekali di atas bumi. Semuanya diperoleh. Tapi, begitu enakah jaminan yang diberikan oleh pedang yang ampuh itu? Pedang itu memang jelmaan dewa. Muridku begitu menurut catatan di Perpustakaan Kaisar, jadi agaknya dapat diterima juga oleh kebanyakan orang karena kehidupan para dewa pada umumnya dianggap jauh lebih baik daripada kehidupan manusia. Tapi masalah enak atau tidak enak tergantung yang bersangkutan juga. Manusia makhluk yang tak kenal puas. Apa yang sesungguhnya enak bisa saja dianggap masih kurang enak yang sesungguhnya harus disyukuri ternyata tak disyukuri. Semuanya tergantung pribadi masing-masing. Dan kekurangannya, apa yang menjadi kekurangan dari pedang tiga dimensi ini, Su? Tunggu, sudah cukup jelaskah kau akan semua keteranganku tadi? Teocu kira cukup-cukup jelas. Baik, kalau begitu berikan komentar atau sedikit tanggapan bila kau benar beiwar sudah-sudah cukup jelas. Kim Emo Ueng terkejut. Apa, suhu? Memberi tanggapan ya, tanggapan atau komentar? Bagaimana komentarmu? Bila sekarang kau mengetahui akan kelebihan dari pedang. Tiga dimensi ini. Kim Emo bingung. Ayo, kenapa diam? Bukankah kau bilang sudah cukup jelas? Kalau kau sudah mengerti atau cukup jelas tentunya kau akan segera memberi tanggapan apa yang terjadi kalau seseorang sudah mengetahui perihal jam inan, -jam inan yang diberikan pedang tiga dimensi ini. Kim Emo gugup. Maaf, tak bingung. tak tak mengerti apa yang suhu kehendak. HMM ini artinya keteranganku belum meresap benar di hatimu Kim Emo Engkau tergesa-gesa melangkah sebelum langkah pertama kau maklumi benar. Suhu barangkali benar. Teocu mohon petunjuk. Baiklah, sekarang kutuntun sedikit. Sebenarnya rahasia kelebihan pedang tiga dimensi ini tidak banyak orang tahu. Di dunia ini barangkali hanya beberapa gelintir orang saja, tapi sekarang rupanya terjadi kebocoran. Kalau sekarang orang tahu apa yang menjadi kelebihan pedang ini apa kira-kira yang akan terjadi pada saat itu? Tidakkah timbul keinginan untuk memiliki pedang yang menjanjikan kenikmatan hidup ini? Ah, Kim Emo Ueng sadar. Memang benar, Suhu. Orang mulai tertarik dan timbul keinginan untuk memiliki pedang itu. Benar, kemudian apa? Kemudian terjadi tindak kekerasan. Orang yang sudah mengetahui kehebatan pedang ini akan merampas dan kemudian berbuat onar. Bagus itu yang kumaksud. Kalau sudah begini jawabanmu, maka berarti sungguh-sungguh kau sudah mengerti cukup jelas. Ini berarti pengetahuanmu semakin dalam. Kau masih ingat janganku beberapa bulan yang lalu. Bukankah orang cenderung mendekati kesenangan menjauhi ketidaksenangan? Nah, pencurian pedang ini juga berkecenderungan ke situ, muridku. Bahwa langkah pertama dari pemberontakan jiwa sedang terjadi. Bocornya rahasia pedang ini bakal membawa banyak petaka bagi manusia karena manusia tertutup oleh kebodohannya sendiri. Kim Emo Ueng tertegun. Sekarang kau mengerti? Ya, Teocu mengerti. Kiranya kelebihan pedang ini telah bocor keluar. Dan karena dia sudah bocor keluar maka manusia-manusia lain akan memperebutkannya seperti apa yang telah Teocu alami. Tapi, Suhu, Kenapa kau menyebut-nyebut tentang kebodohan? Bukankah salah kaisar kalau kebocoran ini terjadi? Hai, sebaiknya jangan buru-buru menuduh kaisar, muridku. Di dunia ini hampir tak ada hal yang tak diketahui orang lain, biarpun barangkali cuma dua orang saja yang mengetahui sesuatu rahasia di muka bumi itu hukum alam. Sebaiknya kembali saja pada masalah kebodohan itu, ini yang menjadi intisari pembicaraan kita. Belumkah kau melihat sesuatu yang penting di sini? Ataukah kau belum menangkapnya? Kim Em mulai berhati-hati, suhu, teocu belum melihat kebodohan manakah yang sebenarnya kau maksud. Tapi sebelum kita ke situ barangkali tidak ada jeleknya kalau suhu menerangkan pada teocu sisi lain dari pedang tiga dimensi itu, Sebelum Teocu kelupaan bertanya. Kau maksudkan kekurangan pedang ini? Benar, Suhu. Bukankah kau sudah menunjukkan kelebihannya? Baiklah, ku terangkan sedikit. Sebagaimana tadi ku beritahukan padamu bahwa di samping kelebihannya pedang tiga dimensi ini juga memiliki kekurangan atau kelemahan. Padang ini jelmaan seorang dewa begitu menurut kitab kuno di perpustakaan Kaisar dan karena putra Mahadewasin seng ini seorang pemuda yang selama hidup belum pernah kawin maka dia amat takut sekali bersentuhan dengan wanita itulah sebabnya pedang ini diperuntukkan bagi kaum lelaki bukannya wanita karena sesungguhnya tak ada faedahnya bagi wanita untuk memiliki pedang ini bila yang diinginkan adalah daya kegaibannya itu tapi kelak kalau pedang ini sampai jatuh pula ke tangan wanita maka selama 40 hari 40 malam cahaya gaib yang memancar di badan pedang itu akan lenyap dan pedang tiga dimensi akan menjadi pedang biasa sampai seorang laki-laki akan mampu menghidupkannya lagi dengan jalan bertapa selama 40 hari 40 malam pula. Ah begitu berat. Ya, begitu menurut kitab dongeng itu. Tapi selama ini kebetulan pula pedang itu belum pernah jatuh ke tangan seorang wanita. Tapi ada hal yang tak kalah pentingnya lagi yakni bila pedang itu jatuh ke tangan orang jahat. Kim Emo Ueng terbelalak, tertarik hatinya. Bagaimana itu, Suhu? Dan tentunya orang jahat yang dimaksudkan di sini adalah laki-laki, bukan? Benar. Apa yang dilakukan bila pedang ini jatuh ke tangan penjahat? Muridku, Mana Teocu tahu? Kau harus tahu. Sekarang ku beritahu. Begini, meskipun aku sendiri belum membuktikan tapi menurut catatan kitab kuno itu pedang tiga dimensi atau pedang tiga sinar ini akan hilang keampuhannya bila terkena air kencing bayi perempuan. Memang hilangnya keampuhan itu tidak selamanya, karena begitu dibersihkan dan direndam air suci yang berasal dari pegunungan Himalaya keampuhannya bangkit lagi. Air ini tidak sembarang air, di dunia ini yang memiliki air suci yang dimaksud hanya dua orang saja. Satu adalah Kaisar dan yang lain adalah Hulai Lama yang ada di Tibet. Aku tidak tahu di mana persisnya Hulai Lama ini tinggal, sedang air suci yang disimpan Kaisar tentu hanya Kaisar sendiri yang tahu. Maaf, Kim Emo memotong. Kenapa air itu disebut air suci, suhu? Karena air itu berasal dari sumber di puncak Himalaya yang selamanya belum pernah disentuh wanita. Jadi karena air itu belum pernah disentuh wanita lalu dinyatakan sebagai air suci? Ya, khusus dalam hubungannya untuk memulihkan lagi kesaktian pedang tiga dimensi ini. Bila karena satu dan lain sebab pedang itu terkena kencing bayi perempuan. Hektometer Kim Emoeng mengangguk-angguk. Lalu apa maksud suhu memberitahukan Teochew semuanya ini? Apakah Teochew akan mengalami celaka gara-gara pedang itu? Bu Beng Su tersenyum aneh. Kim Emo adakah kau tidak merasa celaka gara-gara pedang itu? Adakah kau merasa biasa-biasa saja sejak pedang itu dinyatakan diambil olehmu? Kim Emo terkejut. Maksud suhu? Jelas, aku memberitahukan ini karena ada sangkut pautnya. Aku melihat kau bakal dibuat repot oleh pedang tiga dimensi itu. Belum mendapatkannya saja sudah dibuat jatuh bangun seperti ini, apalagi kalau kau sudah memenuhi janjimu pada kaisar dan pedang itu dapat kau rampas kembali. Ah, Kim Emo Ueng sadar. Teocu memang akan mencari pencuri itu, Suhu. Tapi berhasilkah Teocu menurut pandangan Suhu? Kenapa ingin tahu lebih cepat? Bukankah sebaiknya kau jalani saja? Orang yang ingin buru-buru selesai menandakan kecerobohannya. Karena keterburu-buruan tanpa kebati hatian hanya akan merugikan diri sendiri belaka. Sebaiknya kau perhatikan tiga bait syait yang kubuat ini, lihat dan renungkan apa yang menjadi isi dari semuanya itu. Kim Emo Ueng tertegun. Apa yang hendak Auhu tunjukkan pada Teh wacu? Lihat dan amati, Jangan tergesa bertanya. Teocu belum menangkap, kecuali melihatnya sebagai syair yang bagus namun mengerikan. Begitulah barangkali Kiu terperangkap oleh bait pertama. Tapi inti jawaban berada pada bait kedua ektometer, tentang apa, Su? Sebuah pelajaran baru, tentang kehidupan dan fakta hidup. Yang nyata, Teocu masih bingung, Kim Emohueng mengerutkan kening. Teocu masih. Tanda petik masih tidak mengerti gurunya memotong. Apa yang tidak dimengerti memang harus dipelajari, muridku. Tapi perlu ku beritahukan di sini bahwa pangkal semua kejadian ini bertolak dari kisah pedang ini. Manusia terjebak, kau dan anak cucu generasi-generasi mendatang bisa saja ikut terjebak. Karena itu waspada dan hati-hatilah. Sekarang amati lagi tiga bait syair itu. Baka dan lihat. Renungkan dalam-dalam. Jangan bertanya dulu. Kim Emou Eng duduk. Biasanya, kalau gurunya sudah mulai memasang syair begini pasti sesuatu yang serius terjadi. Tak pernah gurunya main-main untuk hal yang percuma. Kim Emou Eng mulai mengerti kebiasaan gurunya ini. Tapi ketika dia mulai mengamati dan membaca syair itu ternyata Kim Emou Eng masih belum menangkap inti sarinya. Jawaban ada di tengah begitu kata gurunya tapi jawaban yang bagaimana dan tentang apa tapi karena dia tak boleh tergesa bertanya dan kembali coba menelusuri syair itu bait demi bait tiba-tiba Kim Emwau Eng mulai berseri mendapatkan sesuatu yang dirasa cocok Suhu agaknya kau hendak berbicara masalah pengejaran cita-cita atau apa saja yang dirasa manusia amat berharga barangkali atau suhu hendak membicarakan ke aku an manusia, barangkali. Eh, kenapa barangkali, suhu? Apakah Teocu salah Kim Emoueng tertegun, memandang gurunya dan melihat gurunya tersenyum? Dan ketika dia penasaran kenapa berturut-turut dua kali gurunya menjawab barangkali tiba-tiba gurunya itu tertawa lembut padanya. Kim Emoueng, haruskah ku jawab semuanya itu sekarang? Haruskah ku beri penjelasan sebelum kau mengalami semuanya itu? Memberi jawaban sebelum ada penghayatan tak berakal menarik, muridku. Karena itu renungkan dan ingat dulu baik-baik apa yang ku tulis ini. Aku telah melihat sesuatu akan terjadi, tapi karena itu belum terjadi dan masih akan terjadi, maka biarlah kau cari jawabannya sambil berjalan. Kalau begitu suhu memberikan kepala menyembunyikan ekor Bagaimana menurut pikiranmu? Teocu penasaran, Teocu ingin segera mendapatkan jawaban. Haha <guluh> jawaban tanpa kejadian ibarat air tanpa gelas, Kim Emo Ueng. Tak dapat terminum dan tak akan kenyang. Kau tak akan puas dan mengerti. Jadi Teocu harus masuk dalam kejadian itu? Ya. Harus terlibat? Benar, bahkan langsung. Jadi setelah itu kau akan mengerti dan paham apa yang kutulis di sini. Sekarang kuulangi lagi, baka dan amati itu. Renungkan dan coba cari jawabannya. Kim Emo Eng agak gemas. Dia semakin penasaran karena gurunya memberi teka-teki tanpa jawaban. Dia membaca dan membaca lagi. Tapi ketika itu-itu saja yang dia dapatkan dan hasilnya masih nihil juga tiba-tiba Kim Emohueng menyatakan tak mampu dan menyerah, membalik dan mohon petunjuk agar gurunya membantu. Tapi ketika dia melihat gurunya tak ada di situ lagi dan dia tak tahu kapan gurunya itu pergi mendadak perkar ini terkesiap dan kaget membelalakan mata. Suhu. Tak ada jawaban. Suhu. Lagi-lagi tak ada jawaban dan ketika tiga kali Kim Emo memanggil namun tiga kali itu pula gurunya tak menyahut mendadak sayut-sayut tanpa entah dari mana berasalnya pendekar itu mendengar tawa gurunya dari jauh, Kim Emo jawaban yang buru-buru diberikan hanya memuaskan nafsu belaka. Ini urusan akal budi, redam dulu nafsu keinginan itu dan pasang metu serta telinga baik-baik. Kalau kau tak dapat menemukan juga dalam perjalanan hidupmu nanti maka jawabannya akan kuberikan dalam saat yang tepat. Bersabarlah, cepat pulang dan tengok kembali suku bangsamu di padang rumput itu. Kim Emohueng kaget dia jadi bengong dan menjublak mendengar asal suara gurunya itu. Gurunya sudah di atas curang padahal satu-satunya tempat untuk keluar dari tempat itu hanyalah melalui lubang di sisi tubuhnya. Padahal dia tak mendengar sama sekali desir gerakan tubuh gurunya. Gurunya, seolah bayangan tanpa asap, atau sukma tanpa raga. Lolos tanpa sepengetahuan dirinya tapi sadar bahwa gurunya si orang sakti luar biasa dan gurunya itu adalah manusia dewa yang kepandaiannya seperti malaikat saja tiba-tiba Kim Emo Ueng menyesal tapi cepat menjatuhkan diri berlutut ke arah dari mana asal suara gurunya tadi berada kecewa Kenapa demikian cepat mereka harus berpisah pertemuan dengan gurunya itu sukar sekali suhu Kenapa buru-buru meninggalkan teocu tapi kalau suhu menghendaki begitu baiklah tecu akan pulang dan melaksanakan petunjuk suhu tecu harap suhu menyertai teocu lahir batin mohon peringatan setiap kali teocu keliru dan Kim Mou Eng yang cepat bangkit kembali melompat keluar lubang segera mengetahui bahwa dia berada di tengah-tengah jurang yang amat dalam sejenak tertegun tapi cepat bergerak dan karena Kim Mou Eng adalah murid Bu Beng Xiansu dan pendekar rambut emas ini adalah tokoh yang tak diragukan kepandaiannya lagi tiba dua dia sudah berjungkir balik mengayun tubuh dan dinding demi dinding tahu tahu sudah dilewati pemuda ini dengan amat cepat tanpa tali dan bantuan apapun, hanya telapak tangan dan kakinya itu Kim Emoheng memang telah pulih kekuatannya dan sembuh berkat usapan gurunya Dan ketika sekejap kemudian pendekar itu tiba di atas curang dan muncul seperti iblis dari dalam kubur saja Tiba-tiba pendekar ini tancap gas dan terbang menuju ke utara Aku harus mencegah suku bangsaku berperang Aku harus mencegah sumoiku mengamuk Kim Emo teringat perjanjian batas waktunya dengan bangsa Tartar, juga dengan semuinya. karena itu sudah lewat hari ketujuh. Peringatan suhunya memang benar. Dia harus segera kembali ke suku bangsanya di luar tembok besar sana, diam dan menyesali dan mengumpat gangguan-gangguan di tengah jalan yang membuat hari-harinya lewat terhalang. Tanpa kenal lelah dan mati-matian dia memburu waktu. Tapi ketika Kim Emo Ueng tiba di tempat suku bangsanya dan melihat padang rumput itu kosong tanpa penghuni tiba-tiba Kim Emo Ueng jatuh terduduk dan mengeluh pucat. Tuhan yang maha agung, iblis menghasut suku bangsaku. Ternyata bangsa Tartar sudah tak ada sama sekali di tempat asalnya. Kim Emo Ueng hanya melihat sisa-sisa kayu takar di sana-sini, berceceran bersama kotoran-kotoran kambing dan kuda. Tahulah Kim Emoeng bahwa suku bangsanya melakukan serangan besar-besaran ke kota raja. Tentu karena dia tak pulang dan dianggap melebihi janji. Bangsa Tartar memang bangsa yang keras dan kaku. Dan ketika Kim Emoeng terduduk dan bercat mengusap dadanya yang tengah tiba-tiba bayangan darah dan tubuh-tubuh yang bergelimpangan seolah terlihat di depan matanya melalui padang rumput itu. Tidak, jangan. Kalian harus ku cegah ini salah paham dan Kim M. Eng yang seperti gila melompat bangun tiba-tiba membalik dan meluncur lagi memasuki tembok besar, memekik dan melepas seruan keras mirip dengus seekor bison. Kim M. Eng ngeri dan bercat sendiri. Dan karena dia tak dapat menemukan lagi suku bangsanya di situ dan maklum apa yang terjadi tiba-tiba pendekar ini berkelebat memanggil-manggil sumoynya. Tentu saja tak ada karena suku bangsa Tartar dan Salima memang telah pergi dari tempat itu. Dan ketika Kim Mowu eng lenyap meninggalkan padang rumput dan cemas, serta gemetar membayangkan apa yang dilakukan bangsanya, maka jauh di timur dan barat orang-orang Tartar ini memang melakukan serbuan besar dengan kerom memecah diri menjadi beberapa kelompok, bagai harimau, harimau, haus darah yang ingin membalas dendam. Dan karena urusan ini berbuntut panjang dan satu sama lain, tampaknya saling tabrak. Marilah kita ikuti apa yang terjadi pada bangsa Tartar ini hari itu, hari terakhir batas perjanjian Kim M.O.U. dengan bangsa Tartar diliputi mendung tebal. Semalam, hujan turun, lapangan rumput yang amat luas itu basah. Di sana-sini becek dan Salima yang mewakili Suhengnya sebagai pemimpin tertinggi di situ sudah sejak malam tadi tak pernah senyum. Gadis ini pun seperti mendung di atas. Gelap. Tak ada senyum bersahabat di wajah yang sudah dingin itu. Dan ketika hari terakhir itu tiba dan Bora serta Siga Mondar mandir di depan kamarnya tiba-tiba Salima yang marah dan tersinggung oleh sikap dua pemuda itu membentak mereka agar masuk ke dalam. Tak usah mondar mandir. Kalau ingin masuk segera masuk saja. Bentakan itu disambut muka kecut oleh dua pembantu ini. Memang mereka mau ke dalam, sungkan dan berpura mondar mandir agar diperhatikan. Itulah satu-satunya yang mereka kerjakan sebagai isyarat pendahuluan, betapapun mereka gugup dan tak enak menghadapi gadis yang lihai ini. Mereka tahu kepandaian Salima dan ketika Salima membentak mereka dan itu satu kesempatan bagi mereka untuk menyatakan unek-unek akhirnya dengan tersipu namun mengeraskan hati mereka mendorong pintu ke dalam. "Maaf kami memang ingin bicara, Lihiap. Kami ragu dan takut." Tanda petik. "Masuklah, aku sudah tahu. Kalian ingin bicara tentang Kim Suheng, bukan? Benar, kami. Duduklah, jangan berdiri." tarik kursi itu dan kita boleh mulai salima kembali memotong, sikapnya yang ketus serta dingin benar benar membuat dua pemuda itu semakin gugup. Siga menarik kursinya dan memberikan kursi yang lain pada temannya, kini berhadapan dan duduk di depan salima yang kursinya lebih tinggi. Gadis tartar itu benar-benar seperti ratu. Dan ketika Salima memandang mereka dan mata yang tajam itu menembus tanpa sungkan-sungkan lagi, Akhirnya Siga menunduk sementara temannya juga melengos tak berani beradu langsung. Li Hiap, kami telah ditanya oleh orang-orang kami apa yang harus kami lakukan. Perjanjian dengan Kim Tai Hyap telah mendekati batas akhir, karena itu sukalah Li Hiap memberikan keputusan apa yang harus kami lakukan. Salima memandang Siga. Kalian boleh lakukan apa saja, itu hak kalian. Tapi harap diingat bahwa janji suhengku masih ada beberapa saat. Maksud Li Hiap? Hari ini memang batas terakhir janji suhengku pada kalian, Siga. Tapi batas terakhirnya adalah tengah malam nanti. Karena itu tunggu sampai tengah malam di mana setelah itu balas tujuh hari yang dikenakan pada suhengku gugur. Sebelum itu, meskipun satu atau dua jam suhengku masih memiliki sisa waktu. Siga terkejut. Bora juga memandangnya. Apakah itu tidak benar? Bora buru-buru menggeleng. Tidak, itu benar, Lihiap. Kami hampir kelupaan. Tapi bagaimana kalau sampai tengah malam nanti Kaim Yap tidak datang? Kalian boleh serang kota raja, itu keinginan kalian. Siga dan Bora tampak girang. Kalau begitu kami bersiap-siap, Yap kami mohon Lihiap membantu kami pada pasukan terdepan. Tidak, aku tak ikut. Kalian lakukan saja itu sendiri. Apa, Lihiap tak ikut dua pemuda itu kaget. Ya, aku ingin mencari suhengku sendiri, Siga. Karena itu urusan serangan kalian lakukan tanpa ikut campurnya diriku. Ah, dua pemuda itu tertegun, kecewa. Bukankah sambil menyerang kita dapat mencari Kim Tai Hiap, li hiap? Kenapa kami ditinggalkan sendirian? Mencari sambil memimpin kalian terlalu lama bagiku. Aku juga tak sabar. Jadi kalau sampai tengah malam nanti suhengku tak datang maka kalian ku pesilahkan bergerak dan aku akan pergi. Tapi, lihiap. Tanda petik. Stop. Aku sudah bicara, sekarang kalian keluar dan biar aku bersama di selima mengangkat kedua lengannya, Bura tak jadi berbicara, dan saat itu juga mereka dipersilahkan keluar. Pemuda ini tertegun, tapi siga yang menjauhilah dan mengangguk menyambar temannya, lalu memberi hormat dan buru-buru keluar. Tak perlu membantah, kita sudah menyelesaikan pokok pembicaraan kita di luar. Siga berbisik, menutup pintu itu, dan Bura terbelalak tak puas. Mereka sudah disambut beberapa orang lain yang menjadi pembantu mereka. Dan ketika Siga mengajak menjauh dan hari itu bangsa Tartar Kasak Kusuk mendengar hasil percakapan Salima tiba-tiba mereka girang lapi sekaligus juga kecewa. Ah, kita menyerang tanpa sian tanda seru ihiap, Siga? Dia hendak meninggalkan kita kalau suhengnya tak datang juga? Begitu katanya, dan kita tak dapat menawar-nawar lagi, tapi kita dapat membujuk, kita dapat mencari. Perhatiannya dan minta agar dia tetap bersama kita Siapa dapat membujuk Tia Chiang Sian Li Salima? Siapa di antara kalian berani melakukan itu? Semua diam Siga tertawa mengejek memandang pembantu-pembantunya itu Sekarang tak ada satupun yang berani menjawab Mereka rata-rata tahu kekerasan hati Salima Seperti mereka pun tahu kekerasan watak bangsa mereka sendiri Orang-orang Tartar memang orang yang rata-rata berhati keras, kuat kemauan dan tak gampang dibujuk dan karena mereka maklum bahwa Salima pun tak dapat dibujuk biar mereka pun menyembah seribu kali akhirnya mereka mengadakan rapat sendiri dan menjelang tengah malam kesibukan besar terjadi di perkemahan suku bangsa ini. Bulan di atas sana ditunggu sebagai penunjuk waktu, Kebetulan mendung menyikir dan bulan kian lama kian di atas kepala, akhirnya tegak dan lurus di atas perkemahan orang-orang Tartar ini. Dan ketika tepat tengah malam batas perjanjian berakhir dan Kim Ueng tak datang juga maka Siga dan teman-temannya mendatangi kemah besar di mana Salima tinggal, bermaksud meresmikan perjuangan mereka. Lihiap, kami ingin bicara. Siga mengetuk pintu, tak mendapat jawaban dan akhirnya mengetuk lagi. Empat lima kali namun tak ada suara di dalam. Tentu saja Siga dan orang-orangnya mengerutkan kening, mereka khawatir. Tapi ketika ketukan berikut juga tak mendapat sambutan dan Siga memberanikan diri membuka pintu mendadak mereka melongo melihat ruangan itu kosong tak ada seorang pun. Ah, dia telah pergi Siga sadar, melompat masuk dan teman-temannya juga mengikuti. Diam-diam mereka terkejut karena kepergian Salima tak dikelawi seorang pun, padahal gadis itu berada di tengah-tengah ribuan orang yang mengelilingi kemahnya. Dan ketika Siga mendapat sepotong surat yang ditujukan padanya maka pemuda ini tertegun membaca apa yang ditulis Salima. Kalian boleh serbu kota raja. Tak perlu ditunda. Gempur dan bunuh saja lawan-lawan kalian di sana. Rupanya kaisar orang yang licik. Aku mendahului kalian dan berhati-hatilah. Itu saja, Salima tak memberi tanda tangan pada suratnya, tapi semua orang mengerti. Dan karena surat itu juga bersifat meresmikan perjuangan mereka, tiba-tiba saja semua orang mengacungkan tinju, berseru lantang, hidup bangsa Tartar. Kami akan memulai perjuangan membasmi kaisar yang sombong dan ketika yang lain berseru menyambut dan pekik itu keluar di mana-mana tiba-tiba saja perkemahan bangsa Tartar ribut dan guncang oleh teriakan di sana-sini. Mereka sudah dibakar nafsu berperang. Hampir dua bulan dipendam-pendam tak tahan, kini Salima mengizinkan mereka dan mereka seolah harimau buas keluar dari kerangkeng. Tentu saja kegembiraan orang-orang Tartar ini tak dapat digambarkan lagi. Tapi karena Salima meninggalkan mereka dan Kim Emoueng juga tak ada di situ, maka kegembiraan serta nafsu berperang itu agak terganggu juga dengan kepergian dua orang ini. Ada kekecewaan di hati, ada semacam kekosongan ganjil. Tapi karena mereka sudah bertekad dan rasa persatuan di antara mereka besar akhirnya meskipun dengan kecewa orang-orang tartar ini melanjutkan juga apa yang menjadi maksud di hati. Malam itu juga mereka sibuk. Siga dan Bora mengadakan rapat kilat siapa yang menjadi pemimpin tunggal, menggantikan Kim Emo Eng dan Salima itu. Debat pendapat terjadi di sana-sini, cukup tegang. Sebagian besar memilih Siga, 60 persen. Tapi karena Sisa 40 persen memilih Bora dan Siga tak mau adanya perpecahan di situ tiba-tiba pemuda ini mengajukan usul bahwa siapapun dapat memimpin. Pemimpin kita tetap Kim Tai Hyup, wakil kita adalah Tia Chiang Sian Li Salima. Daripada ribut-ribut sendiri mencari. Pengganti mereka biarlah pasukan besar kita dipecah saja mengepung kota raja. Mungkin bisa dipecah lima atau sepuluh, dan masing-masing dipimpin oleh lima atau sepuluh orang yang bertanggung jawab akan pasukannya. Bagaimana menurut pendapat saudara-saudara? Setuju, tiba-tiba yang lain bersorak usul dapat diterima, dan malam itu juga bangsa Tartar menyusun siasatnya. Ribuan pasukan dipecah menjadi kelompok yang lebih kecil sepuluh jumlahnya. Kini ada sepuluh pemimpin pula di antara mereka. Sebagai komandan pasukan, dan ketika malam itu semuanya diatur dan bangsa Tartar menyiapkan diri, maka keesokan paginya, selepas subuh, pasukan besar yang sudah menjadi beberapa kelompok ini berderap meninggalkan tempat mereka melakukan perjalanan panjang menuju kota raja. Barisan perang ini benar-benar siap tempur; mereka mendekati tembok besar bagai naga melingkar-lingkar. Dan ketika sasaran sudah dekat, dan mereka melakukan serangan tiba-tiba, maka tak ayal lagi pengawal tapal batas di dalam tembok besar menjadi kalut dan kaget karena serbuan lawan di luar dugaan. Karena selama ini, bangsa Tartar dianggap sahabat oleh mereka. Pertempuran di sini berjalan tak seimbang; pasukan kerajaan kalah banyak, dan mereka terpukul. Bangsa Tartar menyerbu dari mana-mana. Dan karena kalah jumlah dan kalah mental maka hari pertama serbuan mereka bangsa Tartar dapat menguasai perbatasan dan terus maju. Tapi di sini pasukan kerajaan mulai siap. Laporan serbuan bangsa Tartar membuat orang-orang istana kaget, mereka cepat datang dan bala bantuan ditambah. Semangat prajurit mereka dibangkitkan lagi dan Cuciangkun sendiri memimpin anak buahnya ini. Kakak beradik Panglima bertombak itu marah menyambut bangsa Tartar Dan ketika serbuan demi serbuan mulai dihadapi perlawanan keras dan cuciankun serta pembantunya membalas serangan musuh Yang beringas maka untuk beberapa saat bala tentara Tartar tertahan dan hanya merebut sebuah kota saja Di sini pertarungan sengit terjadi Bentakan dan makian saling luncur Siga dan Bora menghadapi sepasang panglima-panglima lihai itu Cuciangkun menuduh mereka orang-orang liar yang tidak beradab Sementara dua pemimpin muda dari bangsa Tartar ini memaki Cuciangkun dan Kaisar sebagai orang-orang yang sombong Merendahkan bangsa lain dan kini menangkap Kim Moneng pula Tentu dengan care yang licik Begitu anggapan dua pemimpin muda Tartar ini dan karena adu mulut berlanjut dengan adu kepandaian maka empat orang ini menggerakkan senjata sebagai klimaks akhir percecokan itu Tapi cuciangkun kakak beradik terkejut Dua pemuda tartar itu mampu menghadapi tombak mereka Bahkan permainan silat mereka juga dihadapi permainan yang sama oleh dua pemuda itu Memang jelek-jelek siga maupun bora mendapat didikan mendiang gurba sedikit atau banyak mereka juga mengenal apa artinya singkang maupun kang, begitu pula ginkang. Kepandaian dua pemuda ini cukup untuk menghadapi dua panglima silcu itu. Dan karena gurbah sendiri merupakan tokoh yang hebat luar biasa dan datuk-datuk sesat macam Hek Bong Siang Lomo maupun Moong masih bukan tandingan raksasa itu maka tak heran kalau ilmu yang diberikan pada dua pemuda ini, meskipun sedikit tetap saja dapat menahan jago tombak macam Cuciangkun itu. Bahkan Cuciangkun merasa kewalahan karena dua lawan mereka memiliki napas yang lebih panjang. Baik Siga maupun Bora termasuk lawan-lawan yang alot bagi dua panglima ini. Tapi karena siga maupun Bora juga tak dapat mendesak dua lawan mereka, maka jadinya pertandingan berjalan seimbang dan tiada ketentuan siapa menang siapa kalah di antara empat orang yang sedang bertarung ini. Akibatnya, anak buahlah yang mengambil kemungkinan. Bala tentara Tartar ini menyerang bala tentara kerajaan mereka, ternyata memiliki ilmu perang perorangan yang lebih unggul. Mungkin karena kehidupan keras yang biasa dihadapi sehari-hari oleh bangsa Tartar ini, yang membuat mereka lebih tahan dan kuat, mendesak dan terus mendesak anak buah Cuciangkun. Dan karena secara individu bangsa Tartar memiliki kelebihan serta kekuatan dibanding pasukan kerajaan maka sedikit tetapi pasti bala tentara Tartar ini mendesak dan memukul mundur pasukan kerajaan membuat Cuciangkun pucat karena itu menampar mukanya pula sungguh dia terpukul. Dan ketika dia dan pasukannya terus terdesak dan terdesak saja akhirnya di kota Sinpang Lima ini menggali parit menghalang serbuan bangsa Tartar. Sampai di sini Sega anak buahnya berhenti. Seluruh kota dilindungi parit dalam itu dan sementara bangsa Tartar mencari akal bagaimana dapat meneruskan serangan mereka maka Cuciangkun sendiri melalui jalan yang sukar dan berbahaya di belakang kota telah melarikan kudanya menuju kota raja untuk melapor desakan bangsa Tartar. Malu dan gusar namun terpaksa kembali. Dan ketika kaisar mendapat laporan, dan yang lain-lain juga mendengarkan cerita itu, maka kaisar tertegun dan terhenyak mematung, meremas lengan kursi singgasananya. Hamba tak berdaya, Sri Baginda benar-benar tak berdaya. Al Cuciangkun menunduk, hampir menangis. Kekuatan mereka secara individu benar-benar melebihi kekuatan pasukan kita sendiri. Hamba siap menerima hukuman Paduka. Hektometer kaisar termangu-mangu. Bagaimana bisa begini? Dan mana itu Kim Emo yang tidak menepati janji? Kami tak melihat Kim Emo di sana, Sri Baginda. Begitu pula sungguhnya. Bangsa Tartar hanya dipimpin oleh sepuluh orang muda seperti Sega dan Bora itu. Bekas pembantu gurba. Benar, dan mereka bertempur seperti orang kesetanan. Mereka menjerit-jerit gila tentang urusan Binimau itu Kaisar terkejut. Apa maksudmu? Cuciangkun lalu menceritakan perihal itu. Bahwa bangsa Tartar menganggap Kaisar menghina mereka, memberikan binio yang sudah hamil pada mendiang gurba, jadi sama seperti tuduhan Kim Mou yang dulu waktu pendekar rambut emas itu tiba di istana. Dan ketika Cuciangkun menjelaskan bahwa serbuan bangsa Tartar itu dikarenakan urusan ini, maka Panglima itu dengan tersendat-sendat mengulang kata-kata Bora yang marah kepadanya, "Memangnya bangsa Tartar harus memelihara anak Asing. Memangnya bangsa Tartar budak bangsa Asing hingga harus menerima perlakuan kasar? Tidak, kami masih dapat memelihara anak keturunan kami sendiri," Cuciangkun katakan pada kaisarmu yang sombong itu bahwa anak bini mau akan kami butuh. Kaisar membelalakan mata. Bangsa Tartar bilang begitu. Air, lancang mereka. Keparat, temukan anak binio yang hitam itu dan lihat siapa yang menghina. Tapi Kim Taijin melipat tubuhnya. Maaf, Sri Baginda. Bukankah anak binio diculik orang dan diganti anak lain? Bagaimana kita memberikan anak itu kalau anak yang sekarang ini jelas berdarah hon bukannya tartar? Sebaiknya paduka bersabar, Sri Baginda. Urusan itu ditunda saja dan kita bicarakan kegagalan cuci ini. Hamba mempunyai usul, kalau paduka setuju mohon hamba diizinkan bicara. Kaisar menoleh pada penasihatnya ini, sadar. Taijin, kau mempunyai usul apa? apa? Kau bicaralah, Biar yang lain dengar, dan kita lihat usulmu. Begini, Sri Baginda: "Berhubung bangsa Tartar sudah mendekati kota Sin dan mereka terhalang sejenak di sana, tentunya kita harus memusatkan konsentrasi pada masalah ini. Hamba usul, bagaimana kalau beberapa sahabat Paduka bekas raja-raja taklukan diminta partisipasinya? Mereka juga mempunyai bala tentara yang mungkin sama kuat dengan bangsa Tartar itu." Maksudmu menarik mundur pasukan sendiri dengan menyuruh maju orang ini? Tidak setepatnya begitu, Sri Baginda. Melainkan meminta mereka bekerja sama dengan kita. Paduka memilih siapa dulu dan setelah itu Cuciangkun maju bersama mereka. Dengan begitu, beberapa keuntungan dapat ditarik. Pertama, Cuciangkun telah mengenal kekuatan lawan, dan dengan pengenalan ini Cuciangkun dapat memberitahukan itu pada sekutunya. Kedua, kalau tetap jatuh korban juga bukankah orang lain yang merasakan? Sebelum kita mengerahkan segenap bala tentara, sebaiknya usul ini dicoba dulu, Sri Baginda. Kalau tetap gagal juga barulah kita kerahkan segenap kekuatan untuk menumpas bangsa liar itu. Ini semua berpangkal dari salah paham. Sayang Kim Emo Ueng tak datang kepada kita. Hektometer Kaisar mengangguk-angguk usulmu boleh juga. Tai Jin. Tapi siapa kira-kira yang kita mintai bantuan? Bekas raja-raja taklukan itu banyak. Aku tak dapat menentukan siapa yang harus dipilih. Bagaimana kalau bekas Raja Hu Sian, ya, raja dari suku bangsa Nu itu, Sri Baginda? Selama ini loyalitasnya kepada kita dapat dipercaya dan ketika Kim Taijin memberitahu bahwa Raja Hu ini dapat diandalkan dan suku bangsa Siung Nu juga termasuk suku bangsa liar yang sederajat dengar bangsa Tartar itu tiba-tiba Kaisar tertegun dan mulai mendengar kata-kata lincah dari penasehatnya ini akan buah pikirannya itu bahwa bangsa Siung Nu juga termasuk bangsa yang alot, kuat dan sudah biasa ditempaki kehidupan keras mereka itu setanding bangsa Tartar dan karena apa yang dikata pembesar ini dapat diterima dan semua orang pun mengangguk-angguk tiba-tiba Kaisar tertawa berseru nyaring. Bagus, aku setuju, Kim Tajin. Besok kita panggil Raja Ho itu dan suruh dia menghadap. Paduka merasa cocok? Ya, aku sependapat. Aku cocok. Biar kita coba ini sekaligus menguji lagi kesetiaan Rajahu dan ketika Kaisar setuju dan bangsa Tartar akan dihadapi bangsa Syungnu maka keesokan harinya Raja yang dimaksud itu dipanggil Kaisar. Rajahu adalah Raja berkulit hitam kemerahan. Sudah 20 tahun dia menakluk, rakyatnya merupakan gerombolan besar yang tadinya liar, menyerah dan menakluk pada ayah Kaisar sekarang. Kaisar lama telah meninggal dunia, tapi kesetiaan raja ini masih dapat dipercaya. Bangsa Xiongnu pun merupakan bangsa yang hidupnya dari ternak. Sebagian besar domba hampir tiap hari makan daging kambing dan eminunya pun susu kambing. Tubuh mereka mengeluarkan bau khas, agak perengus, seperti permusnya kambing Benggala yang jarang mandi. Rata-rata tubuh mereka tinggi besar dan kuat. Itulah sekilas gambaran bangsa ini. Dan ketika Hu Hongxian datang menghadap dan Kaisar menyatakan keinginannya, maka dengan gembira dan mata berkilat-kilat Raja Taklukan ini menyatakan kesediaannya. Hamba sanggup, Sri Baginda, akan hamba pukul mundur dan hancurkan bangsa Tartar itu. Kapankah hamba mulai? Hari ini kau dapat mulai, Raja Hu. Tapi kau tidak bekerja sendiri. Cuciangkun akan mendampingimu. Baik. Mohon restu Paduka dan izinkan hamba berangkai raja tinggi besar itu memberi hormat, membalik dan sudah keluar ditemui Kun. Di sini dua orang itu bicara panjang lebar. Rajahu tampak bersemangat dan beberapa pembantunya dipanggil merdekai. Mereka juga orang-orang tinggi besar yang rata-rata penuh semangat seperti rajanya. Dan ketika hari itu Raja Hu selesai bicara dan dia kembali mengumpulkan bala tentaranya maka keesokan harinya, dalam gerak begitu cepat Raja ini sudah berangkat diiring Cuci yangkun. Mereka membawa 4.000 pasukan, menuju kota Xin dan langsung menyerang bangsa Tartar bangsa Siung nu menyerang dari bagian luar, jadi tidak dari dalam kota Xin yang masih dikepung. Mereka itu justru menyerang dari luar dan mengepang bangsa Tartar. Dan karena serangan ini tiba-tiba sekali dan sega serta pasukannya kaget diserang bala tentara besar tiba-tiba saja bangsa tartar kalut dan pecah. Pertarungan sengit terjadi di luar kota Xin, bangsa Xiongnu ternyata bangsa yang tak kalah beringas dibanding bangsa tartar. Kekuatan individu mereka pun rata-rata sama, mereka juga bangsa yang biasa ditempak kehidupan keras. Dan karena bala bantuan itu tak diduga kehadirannya dan sega serta teman-temannya kecolongan maka bangsa Tartar terpukul mundur dan mereka membubarkan kepungan di mana pasokan cuciang pun di dalam kota tiba-tiba membuka pintu gebang, bersorak dan mengejar bangsa Tartar yang sudah didesak pasukan Rajau. Tentu saja bangsa Tartar memaki-maki dan mereka semakin terpukul. Dan karena bantuan Rajahu ternyata merupakan bantuan istimewa dan bangsa Tartar mendapat tanding yang setimpal maka tiga hari kemudian Siga dan teman-temannya dipaksa mundur dan terus mundur Kota-kota yang pernah mereka rebut kembali dirampas musuh Siga kecewa bukan main Dan ketika bangsa Tartar mendekati tembok besar dan hampir diusir keluar tiba-tiba Siga yang kecewa dan nekat menghadapi lawan tewas terbunuh Hari itu hari mendebarkan bagi bangsa Tartar. Semalam mereka terus dikejar-kejar lawan, Siga dan teman-temannya kepayahan. Dua kali Siga bertemu langsung dengan Rajau, dikeroyok tapi tetap gagah melawan. Tapi karena hari demi hari pemuda ini mendapat tekanan dan sedikit atau banyak dia mengalami stres, maka hari terakhir itu merupakan hari naas bagi pemuda ini. Saat itu bangsa Tartar terus terpukul, mereka bahkan mendapat musuh yang semakin banyak dan kuat dan ketika matahari terbit, bangsa Xiong Nu menyerang mereka dan dari empat penjuru muncul pula pasukan Cuciangkun maka Si Gayang semalam belum beristirahat sudah mengambil senjatanya dan menghadapi musuh yang mengejar-ngejarnya ini berhadapan dengan Raja Hou serta dua pembantunya karena di tempat lain Cuciangkun menghadapi Bora dan teman-temannya. Siga, kau tak dapat melepaskan diri. Hari ini kau mampus gada di tangan Raja Hu menyambar, dahsyat menderu karena senjata mengerikan di tangan Raja Tinggi Besar itu terasa lebih mengerikan lagi, kepala sisa menjadi sasaran utama. Tapi Siga yang mengelak dan menggerakkan senjatanya menangkis sudah membentak Raja itu membalas dengan tak kalah seramnya. Raja Hu, kau Raja Taklukan yang tidak kenal malu. Siapa mau mampus di tangan laki-laki yang suka menjilat pantat kasar? Kaulah yang akan kubunuh, Raja Tengik. Aku akan menghancurkan kepalamu dan memancangnya di ujung tombak. Tanda petik, kering dua senjata beradu, siga, dan lawannya sama-sama terpental mundur, tapi kedua-duanya maju lagi. Sudah ketiga kalinya ini, mereka bertemu sebenarnya masing-masing sama kuat dan masing-masing sama penasaran. Rajahu kagum akan daya tahan lawannya itu Siga pemuda tartar yang kuat Dan ketika mereka bertempur lagi sementara pasukan mereka bersorak menyerang satu sama lain Tiba-tiba dua pembantu raja ini muncul dengan golok berat dan lebar Seri baginda, biar hamba bantu Siga terkejut Dua laki-laki tinggi besar menyerangnya dari samping Itulah Cengkok dan Luka Iat Dua pembantu Raja Hu Sien yang pandai mainkan golok. Mereka terus mengeroyok tanpa sungkan-sungkan lagi, Siga mengelak dan terkejut karena baju pundaknya masih terbabat juga. Ternyata kelelahan dalam beberapa hari ini telah mengurangi tenaganya. Dan ketika lawan tertawa dan Nukiat serta Cengkok membantu rajanya, maka gada di tangan Raja Hu juga menyambar-nyambar dengan amat dahsyat, membuat Siga terdesak. Kalian kiranya orang-orang curang, benar-benar tak tahu malu Siga memaki, tidak takut tapi mulai gelisah juga. Tiga lawan menjadi terlalu berat baginya. Rajahu sendiri sebenarnya berimbang dengannya. Dan ketika pundak yang lain kena hantaman gada dan Siga terpelanting maka saat itu dua anak buahnya yang berada dekat di situ dan tak tahan melihat pemimpinnya dikeroyok tiba-tiba membentak dan maju membantu. Siga, jangan takut. Kami berdua datang dua pembantu Siga ini menolong tuannya, menangkis dan menolak golok yang mengejar Siga yang sedang bergulingan. Dua pembantu Rajahu itu tertawa bergelak melihat majunya dua pembantu Siga ini, golok mereka berkelebat dan tombak di tangan dua pemuda Tartar itu berdentang nyaring, putus terbabat ketika menangkis golok di tangan dua laki-laki tinggi besar ini dan ketika mereka terpekik kaget dan terhuyung membelalakan Matu. Tahu-tahu golok mencuat dua kali dan sinarnya menembus di perut dua pemuda tartar ini, yang gagal membantu Siga. Awas! Teriakan itu percuma. Siga memperingatkan dua pembantunya agar membanting tubuh ke belakang, terlambat karena sinar golok lebih cepat. Dan ketika dua pemuda itu menjerit dan roboh terkapar, maka sinar golok sudah keluar lagi ditarik dari perut yang isinya sudah berhamburan. Bles-bles dua pemuda itu terguling, tewas dan musuh di sekeliling bersorak gembira, kemenangan dua pembantu rajahu itu disambut tawa kasar di sana sini. Siga marah dan melompat hangun. Tapi ketika dia menegang lagi dan musuh menyambut ternyata kemarahan saja tak cukup untuk menghadapi musuh yang terlalu berat. Dua kali punggung pemuda ini mendapat bacokan samping, tersayat dan mengeluarkan darah. Dan ketika dengan terhuyung-huyung siga menghadapi lawannya dan rajahu terbahak mengayun. Gadanya tiba-tiba tanpa dapat dikelit lagi kepala siga menerima ayunan ini yang membuat pemuda itu terjengkang. Praksiga mengeluh terbanting roboh. Pemuda ini terguling-guling, masih bangkit memaki raja itu. Tapi ketika golok di tangan cengkok dan nukiat menyobek lambungnya pula akhirnya pemuda tartar yang gagah perkasa ini tewas, kepala terkulai dan pecah namun senjata tetap tergenggam merat di tangan. Kematian pemuda itu benar-benar perwira dan raja mau tak mau menjadi kagum. Siga memang gagah. Dan ketika kematian pemuda itu didengar kawan-kawannya yang lain dan bora terkejut, maka bangsa Tartar menjadi kalut dan kacau. Patah semangat karena sebenarnya segala yang paling pandai di antara mereka. Bora nomor dua kini tinggal. Pemuda itu bersama rekan-rekan yang lain yang rata-rata lebih lemah dibanding siga dan karena Siga telah tewas dan kematian pemuda itu mengguncang semangat orang-orang Tartar akhirnya suku bangsa ini didesak dan cerai berai keluar dari tembok besar. Lagi-lagi tak adanya Kim Emoeng maupun Salima membuktikan lemahnya suku bangsa ini, apalagi di waktu zamannya Gurba, mendiang raksasa yang ditakuti itu. Dan ketika Rajahu memporak-porandakan bangsa Tartar dan bangsa ini hancur diusir keluar akhirnya untuk kemenangannya itu Rajahu mendapat banyak hadiah Kaisar ketika pulang ke kota Raja, mendapat sambutan istimewa dan dua bulan disuruh telenggal di istana. Raja ini bergelimang kesenangan, juga kehormatan. Dan ketika suatu hari sebelum pulang, Raja ini meminta kepada kaisar untuk dicarikan istri yang cocok, maka istana ribut ketika kaisar menyuruh pembantu-pembantunya untuk mencari atau menghadiahkan salah seorang di antara selir kaisar pada Raja Bangsa Siungnu itu. Satu kehormatan lagi yang ditunjukkan kaisar pada Raja Tinggi Besar ini, satu penghargaan yang membuat orang lain iri. Tapi karena selir-selir istana memiliki kecantikan setanding dan kaisar maupun pembantu-pembantunya bingung mencarikan mana yang paling cocok mendadak kaisar Teringat pada gambar Cao Chun yang dulu pernah dilukis K.M.M.O.N, entah kenapa tiba-tiba dia ingin memberikan puteri Wang Taijin itu pada Raja Hu Mungkin karena Cao Chun dinyatakan sial bagi istana kalau Sri Baginda berani mengambil gadis itu sebagai selir dan ketika Kaisar menyatakan pendapatnya ini dan berita itu meluncur dari mulut ke mulut tiba-tiba Cao Chun yang dikeram di istana dingin menangis. Nasib buruk rupanya bakal tiba, dia akan menjadi istri seorang raja liar. Dan ketika Cao Chun menerima berita itu semakin santer dan orang yang dicinta, Kim Emo Eng, ternyata tak datang juga tiba-tiba puteri Wang Taijian ini jatuh sakit dan pingsan di dalam kamarnya. Akan terjadikah itu? Sedemikian sialkah nasib gadis jelita ini? Untuk itu mari kita tengok keadaan di istana dingin. Seperti diketahui, sebelum ribut-ribut masalah pemberontakan pangeran muda dan ibunya telah terjadi semacam perang dingin antara Cao Chun dan ayahnya melawan Mao Taijin. Pembesar ini adalah menteri yang dipercaya Kaisar Uniuk mencari wanita cantik sesuai MMP Sri Baginda, bakal Pendekar rambut emas. Tapi karena menteri ini adalah menteri pemeras dan tamat akan harta maka Mao Taijin yang berhasil menemukan Cao Chun persis seperti apa yang diimpikan Sri Baginda membawa gadis itu ke kota raja. Wang Taijin, bupati Wang yang memerintah di Ciceo adalah ayah Cao Chun. Bupati ini seorang jujur namun keras hati. Dia terbujuk memberikan puterinya ke istana, tak tahu kalau dipermainkan Mao Taijin. Karena, ketika anak gadisnya sudah dibawa ke kota raja dan mestinya dihadapkan kaisar oleh Mao Taijin masih diputar-putar dan ditahan karena menteri itu minta imbalan 500 ons emas kalau Cao Chun ingin segera dipertemukan kaisar. Terang-terangan menteri ini meminta imbalannya, Wong Taijin marah dan akhirnya memaki-maki menteri itu. Dan karena bupati ini bersikeras tak mau menyogok dan di antara mereka timbul suasana panas akhirnya Mao Taijin yang jengkel dan geram lalu membawa Cao Chun ke istana dingin. Istana ini adalah istana penampungan, begitu resminya. Artinya, kalau ada calon selir yang belum dihadapkan kaisar untuk menerima rezekinya maka disinilah calon selir itu menunggu. Lama penantian tergantung kaisar tapi karena istana ini dikepalai Sam Taikam dan sebagaimana biasanya orang-orang istana yang mendapat kekuasaan untuk selalu mempergunakan kekuasaan itu menguntungkan diri pribadi maka tempat penampungan itu berubah sifatnya menjadi tempat penahanan orang yang ditampung di sini sama artinya dengan ditahan tak boleh keluar dan tak berakal melihat dunia luar kalau tidak ada izin Sam Taikam dan karena Sam Tai juga sahabat baik Menteri Shimao dan Menteri itu juga sering pet-pet gulipat dengan Sam Tai maka Menteri. Ini sedikit atau banyak juga memiliki kekuasaan atas penghuni istana dingin. Begitulah, Menteri ini menunjukkan pengaruhnya. Ayah Kao Chun yang tak mau menyuat lalu diberi pelajaran. Kao Chun dipindahkan di istana dingin disekap. Secara resmi menteri itu memberitahukan bahwa Cao Chun menunggu panggilan Kaisar. Padahal, kalau Cao Chun sendiri sudah dinyatakan sial bagi istana mana mungkin Kaisar memanggil gadis itu? Lewat kun lojin menteri Shimao ini telah menggila, menyuruh peramal istana itu membuat pernyataan di hadapan Kaisar bahwa tahi lalat yang ada di wajah Cao Chun berarti sial bagi kerajaan. Sri Baginda tak perlu mengambil gadis itu sebagai orang yang dicinta, dan karena pernyataan peramal itu dipercaya Kaisar dan kedudukan peramal di masa itu memang cukup berpengaruh maka Kaisar membatalkan malnya ini dan Cao Chun pun ditolak oleh Mao Taijin. Akhirnya dimasukkan ke Istana Dingin itu. Kita telah mengetahui semuanya ini dalam cerita Pendekar Rambut Emas. Tapi Wong Taijin yang tentu saja tak tahu akan campur tangannya Kun Lo Jin, peramal istana itu, tentu saja tak menduga permainan lawan-lawannya dan mengira Cao Chun benar-benar masih diharapkan Kaisar, masih menunggu panggilan Kaisar dan karena itu dengan sabar tapi juga pasrah orang tua ini menunggu pulangnya keluar dari istana dingin. Padahal, kalau dia tahu, mana mungkin Cao Chun akan keluar dari istana itu? kalau 500 ons emas tetap tidak diberikan pada Mao Taijin jangan harap gadis itu akan bebas dan istana dingin. Inilah celakanya. Kekuasaan, dari zaman dulu sampai sekarang agaknya juga merupakan sesuatu yang berbahaya bagi manusia. Dapat merupakan penyakit bagi yang tidak selalu waspada. Memiliki kecenderungan menyeleweng bila dipegang oleh orang-orang macam Mao Taijin itu dan karena Mao Taijin memang sudah dikenal sebagai menteri yang suka mempergunakan kekuasaannya untuk menyeleweng, maka nasib Cao Chun di istana dingin tiada ubahnya dengan nasib di penjara. Tapi sedikit beruntung ada seorang gadis lain yang menemani putri Wang Taijin ini. Wan Hoa namanya, gadis yang senasib pula dengan Cao Chun karena ayah Wan Hoa juga tak mau menuruti pemerasan Mao Taijin. Di dalam istana dingin ini Cao Chun ditemani Wan Hoa, dan karena mereka senasib sependeritaan maka Wan Hoa dan Cao Chun tiada ubahnya saudara-saudara kandung yang saling menghibur dan menemani. Tapi kali ini Wan Hoa lebih banyak menghibur temannya daripada dihibur. Cao Chun dirasa lebih berat penderitaannya dibanding dia. Wan Hoa setia menemani temannya ini dan tak ada rahasia Cao Chun yang tidak diketahui Wan Hoa dan karena mereka bagai saudara sekandung saja maka cinta Cao Chun terhadap Kim Mo Eng pun tak perlu disembunyikan. Wan Hoa mengikuti gerak gerik temannya ini, mendengar pula janji Kim Mo Eng untuk menjemput Cao Chun. Maka ketika Kim Mo Eng tak datang juga dan janji itu tinggi janji belaka maka Cao Chun mulai sedih dan sering menangis di kamarnya. Sudahlah, kau bersabar dulu, Cao Chun. Mungkin kekasihmu itu masih sibuk, bukankah dia banyak urusan dan memimpin bangsanya pula demikian sering kali Wan Hoa menghibur temannya, ikut menangis dan meruntuhkan air mata karena diam-diam ia pun cemas. Cemas kalau Kim Emo Ueng melupakan Chio Chun dan sahabatnya itu bakal menjadi nenek-nenek di istana dingin, tak ingat diri sendiri bahwa dia pun juga bisa begitu, menjadi perawan tua dan akhirnya menjadi nenek-nenek kering yang tidak aku lagi. Tak ada pria yang akan mengawini mereka. Dan ketika Cao Chun mengguguk dan menangis menubruk temannya maka Wan Hoa ikut berguncang pula memeluk temannya ini. Cao Chun, orang sabar mendapat berkah. Bukankah begitu kata orang-orang tua kepada kita? Kau tunggu kedatangan kekasihmu itu, Cao Chun. Kalau dia tidak datang juga tak perlu. Cemas, aku setia menunggumu sampai kita mati bersama di tempat ini. Ah kau cun mengguguk. Kau selalu menghiburku. Wan Hoa. Kau selalu demikian baik kepadaku. Kenapa aku harus menyeretmu dalam urusan ini? Aku tak ingin kau mati di sini. Wan Hoa. Aku ingin kau dipanggil kaisar dan hidup senang di sampingnya. Tapi aku tak ingin begitu. Lagi pula, Siapa dapat keluar dari istana dingin kalau musuh kita tak menghendaki, Cao Chun? Tidak, aku tak mengharap begitu. Yang kuharap saat ini adalah kebebasanmu dengan datangnya Kim Emo Ueng. Cao Chun mengguguk lagi. Ia meremas-remas pundak temannya, Cinta Wan Hoa sebagai sahabat benar-benar luar biasa dan ketika mereka melewatkan hari demi hari sambil mengharap penuh penantian kedatangan Kim Emo Ueng tiba-tiba mereka mendengar berita pencurian Sam Kong Kiam itu, Cao Chun terduduk saking kagetnya. Tak masuk akal, aku tak percaya gadis itu membelalakan mata, tak berkedip memandang temannya dan Wan Hoa pun mengangguk. Mereka memang tak percaya. Dan ketika berita santer itu lewat mulut ke mulut maka Cao Chun kembali menangis karena dia merasa pilu kekasihnya dituduh mencuri Wan Hoa, mungkinkah Kim Mou mencuri Sam Kong Kiam? Dan mungkinkah pula dia membunuh-bunuhi pengawal begitu kejam? Tidak, aku tak percaya, Cao Chun Ini tentu fitnah Kim Tai Hiap bukan seorang hina dan kita tahu betul wataknya Ya tapi orang menyebutnya begitu. Seluruh kota raja telah menuduh kekasihku mencuri pedang, dan dia tak datang juga kepada kita. "Air, apa artinya ini, Wan Hoa? Apa artinya ini?" Kau Chun menangis lagi, perasaannya gampang terluka, dan Wan Hoa menunduk, merangkul sahabatnya itu. Dan ketika... Kao Chun menangis dan dia mengeluarkan sapu tangan maka gadis ini mengusap air mata Cao Chun dengan lemah lembut. Kao Chun, sebaiknya lupakan dulu berita pencurian itu. Kita tak dapat bersedih dan hanya bersedih saja. Kita harus melakukan sesuatu, duka ini harus kita singkirkan. Singkirkan bagaimana? Aku tak dapat melupakan dia, Wan Hoa. Seluruh hidup dan pikiranku hanya tercurah untuk Kim Emo Ueng aku tak dapat menghilangkan duka ini sampai dia datang. Benar, dan waktu kosong kita hanya kita hamburkan begitu saja? Tidak, aku tak setuju, Cao Chun. Semalam aku telah menyiapkan dua buah alat untuk kita. Ayo masuk ke dalam, lihat apa yang kupunyai itu dan Wan Hoa yang mengajak sahabatnya ke kamar sendiri sambil menuntun Cao Chun akhirnya membuat Cao Chun tertegun melihat sebuah yang him, sejenis alat musik, dan suling di sudut kamar. Kau tahu itu Wan Hoa tersenyum. Ya, tentu saja. Nah, sekarang kita menghibur diri. Kita berdua mainkan. Lagu-lagu cinta dengan suling dan yang him itu. Ayo dan Wan Hoa yang menyambar suling menempelkan di mulut lalu mulai menyuling dan meniupkan sebuah lagu indah untuk temannya. Kau Chun termangu, mendengarkan dendang lagu bernadakan cinta, Naik turun meliuk-liuk menunjukkan rindunya seorang kekasih yang mengharap kedatangan seseorang. Pas sekali lagu itu untuknya. Dan ketika nada mulai menaik dan turun menyentuh perasaan, tiba-tiba Wan Hoa merubahnya dalam lagu gembira yang lincah menari-nari. Kali ini, Chao Chun tersenyum karena irama suling membawanya ke alam gembira. Wan Hoa mengajaknya berceria. Dan ketika lagu habis dimainkan dan Wan Hoa tertawa maka Cao Chun tersenyum lebar memuji temannya. Wan Hoa, kau pintar. Kau berhasil menghanyutkan perasaanku. Sudahlah, kau boleh pilih salah satu, Cao Chun. Kau menup suling ini atau mainkan yang him. Ayo, kita mulai dan Wan Hoa yang mengajak temannya melupakan kedukaan itu memberikan suling tapi ditolak Cao Chun, Puteri Wang Taijian ini memilih yang him dan petikan senar mulai berdenting, lembur tapi nyaring mengusir kesepian. Dan ketika suling mengiringi iimcha dan Yang Him dipetik halus akhirnya sebuah lagu asmara didendangkan bersama di dalam kamar itu. Kao Chun mulai senyum-senyum dan sinar kedukaan lenyap di wajahnya. Wan Hoa pandai membujuk dan ketika lagu demi lagu habis dimainkan mereka dan hari-hari dilewatkan dengan care begini maka Cao Chun benar-benar terhibur dan berhasil melupakan kesedihannya. Itulah jasa Wan Hoa. Gadis yang satu ini memang luar biasa cintanya kepada Cao Chun. Apa saja akan dilakukan Wan Hoa demi kegembiraan temannya? Dan ketika minggu demi minggu lewat dan mereka berdua mengusir kesunyian dengan mainkan yang him dan suling maka suatu hari di saat serbuan bangsa Tartar mengguncangkan kaisar maka secara kebetulan kaisar berkunjung ke istana Dingin ini Kaisar ingin mengusir kekhawatirannya dengan hiburan di situ Sam Taika mengiringi kaisar dengan beberapa dayang daya lain kebetulan sekali lagu yang dimainkan Cai berdua terdengar kaisar Lagu indah namun sendu. Dan ketika Kaisar tertegun dan bertanya siapa yang pandai mainkan lagu itu maka Sam Taika menjawab bahwa itulah calon selir yang menginap di istana dingin, tak tahu kalau Cao Chun dan Wan Hoa. Panggil mereka, aku ingin tahu Kaisar bersabda, disambut anggukan kepala Sam Taikam yang menuju ke dalam, memberitahukan pembantunya yang lain memanggil Wan Hoa dan Cao Chun tapi seorang Matsumata Maotaijin yang diletakkan di situ dan buru-buru mengejar Sam Taikam lalu memberitahu bahwa itu tak mungkin dilaksanakan. Maotaijin tak menghendaki Kaisar bertemu Cao Chun segera Sam Taikam melengak dan terkejut. Dan ketika pengawal itu menerangkan bahwa yang menyanyi itu adalah kaucung dan temannya, tiba-tiba pembesar ini berhenti dan membelalakan. mala. jadi itu putri Wang Tajin, benar, Tajin, karena itu jangan paduka bawa ke sana." Lalu, "Bagaimana sekarang? Aku sudah berjanji pada seri. baginda, celaka, tapi sesosok bayangan yang berkelebat." Datang dan batuk-batuk di belakang pembesar ini sudah berkata menyeringai, Sam Taijin, tak perlu bingung katakan saja pada Sri Baginda bahwa penyanyi itu menderita kusta. Penyakitnya tak memungkinkan dia dibawa menghadap dan ketika pembesar itu menoleh dan tertegun melihat siapa yang datang tiba-tiba pembesar ini tersenyum dan tertawa lebar. Aha, kau, Sinki Lojin Bagus? Aksimu tepat dan biar ku katakan itu pada Sri Baginda. Aku tak tahu kalau yang menyanyi itu adalah Cao Chun. Demikianlah, pembesar ini lalu balik lagi. Dia menghadap kaisar dan memohon ampun tak dapat membawasi penyanyi, Cao Chun dinyatakan kena kusta dan Sri Baginda kecewa nyanyian begitu merdu tak dapat dia lihat penyanyinya dan karena Sam Tai kamu orang cerdik dan buru-buru membujuk Sri Baginda untuk dihibur selir lain maka Kaisar melupakan maksud hatinya itu karena selir lain yang cantik dan buru-buru dibawa pembesar ini sudah disodorkan pada Kaisar. Memijat dan menghibur Kaisar melenyapkan kegundahannya akan serbuan bangsa Tartar Iru. Kaisar memang mencari hiburan. Dan karena keberuntungan Cao Chun lagi-lagi dihalangi Mao Taijian lewat mata matanya tadi dan Sam Tai Kam pun termasuk orang yang menjadi sahabat menteri itu maka bintang terang yang hampir menguak keberuntungan Cao Chun. Terpaksa kandas di tengah jalan. Cao Chun sendiri tak tahu kejadian itu. Kaisar telah pergi dan hanya sejenak saja berada di istana dingin, sungguh sial. Dan ketika beberapa minggu lagi Cao Chun mendengar serbuan bangsa Tartar dan cemas oleh berita ini maka di akhiran mendengar tak adanya Kim Emou Eng di sana. Bangsa Tartar mengamuk. Kim Emou Eng maupun Sumoinya tak ada di sana. Mereka menyerbu karena katanya mengira Kim Emou Eng tangkap Kaisar begitu mula-mula Cao Chun mendengar berita, kaget dan tertegun karena berita itu cukup hebat baginya. Bangsa Tartar sudah dianggap sahabat, kini tiba-tiba menyerang dan Kim Emo Ueng tak ada. Dia bingung. Dan Wan Hoa yang lagi-lagi menghibur mengelus hatinya berkata, Nah, kau lihat, Cao Chin. Di tempat suku bangsanya sendiri pendekar rambut emas itu tak ada, apalagi di tempat lain. Kekasihmu itu tentu mendapat sesuatu dan rupanya kerepotan besar menghalang perjalanannya. Pantas dia tak dapat ke sini. Tapi kenapa? Kalau begitu dia mendapat celaka? Orang persilatan memang begitu, Cao Chun. Sepanjang waktu mendapat musuh dan selalu terancam. Aku tak tahu apa kira-kira yang dihadapi kekasihmu, tapi Kim Emo Ueng tentu selamat. Cao Chun menangis. Kalau begitu kelakda akan kusuruh menjadi orang biasa saja. Kelak kami menikah dan biar hidup sebagai petani. Aku tak mau suamiku mendapat musuh dan hidup tak tenang. Tentu, Wan Hoa terharu. Suamimu memang harus menanggalkan senjata, Cao Chun. Dia harus memegang cangkul dan menanam padi di sawah. Ya, dan aku akan menyuruh anak-anak mengawasi ayahnya. Suamiku tak boleh berkelahi Cao Chun. Membayangkan kebahagiaan itu, Wan Hoa lagi-lagi terharu dan gadis ini menghapus dua titik air matanya yang tak tahan melihat kemesraan Cao Chun, seolah-olah pendekar rambut emas sudah ada di depan metu dan Cao Chun membayangkan pendekar itu sebagai suaminya. Betapa mengiris. Dan ketika Cao Chun masuk ke dalam dan Wan Hoa mengikuti maka tak lama kemudian mereka mendengar datangnya bangsa Siung Nu itu untuk membantu kerajaan. Bangsa Tartar mendesak pasukan kita, Cao Chuo. Chu Chiang Kun kewalahan dan kini Kaisar meminta Mi bantuan Rajahu. Hu. Siapa dia? Siapa Rajahu Hu itu? Pemimpin bangsa Siung Nu, Cao Chun. Raja tinggi besar tapi setengah liar. Raja itu dan suku bangsanya setali tiga uang dengan bangsa Tartar itu, mereka setengah beradab dan makan minumnya daging kambing serta susu kambing. Ih Cao Chun ngeri. Mereka juga bangsa nomad, pengembara, yang sehari-hari ditempa kehidupan keras? Tentu, dan mereka sekarang kemari, Cao Chun. Kaisar mengundang mereka dan konon katanya bala tentara Siung Nu itu haus dan rakus akan wanita. Sepuluh laki-laki akan mengerubut satu wanita kalau mereka sedang kelaparan. Cao Chun mengkirik. Cerita tentang bangsa Siung Nu segera dibumbui macam dua, biasa tingkah orang. Bangsa itu digambarkan sebagai bangsa biadab yang setengah liar, rakus dan kasar akan segala sesuatu. Nafsu kelelakiannya tinggi dan ganas terhadap perempuan. Gambaran ini membuat Cao Chun ngeri dan gemetar. Mereka katanya juga suka makan makanan yang kotor, ular atau kadal bahkan tikus yang suka diburu beramai-ramai. Gambaran ini menjijikan bagi Cao Chun. Dan ketika beberapa hari lewat kabar tentang kemenangan bangsa Siungnu disiarkan orang dan Cao Chun mendengar itu. Tiba-tiba gadis ini mengeluh. Air, bagaimana Kim Emoweng? Kenapa dia tak hadir juga? Tentu sesuatu sedang menyulitkan kekasihmu itu, Cao Chun. Mungkin Kim Tai Hiap mengalami kesuliran besar. Ya, tapi apa? Dan kenapa pertanyaan ini tak dapat dijawab? kau Chun tak tahu bahwa waktu itu Kim Mou Eng lagi dikejar-kejar musuhnya, tunggang langgang menyelamatkan dirinya ris binasa kalau gurunya tidak menolong. Dan ketika Cao Chun mendengar lagi jamuan kaisar yang diberikan antek rajahu itu dan raja ini bersenang-senang di istana maka hari terakhir bagai petir di siang bolong dia mendengar maksud kaisar untuk memberikan dirinya pada raja liar itu. Celaka kesulitan besar menimpa dirimu, Cao Chun. Kaisar hendak menghadiahkan dirimu pada Raja Mengerikan Iru. Dia mencari istri, dan Sri Baginda menetapkan dirimu menjadi istri Raja Liar itu. Apa, aku menjadi istri Raja Liar itu Cao Chun kaget. Ya, dan Sri Baginda telah memutuskan ini Cao Chun. Kau dan kita semua tak dapat menolak. Cao Chun menggigil, tiba-tiba roboh. Wan hoa benarkah kata-katamu En? Kau tidak main-main, sumpah. Demi dewa segala dewa aku tak main-main. Kau Chun, kau telah ditetapkan menjadi istri raja itu karena raja minta pada kaisar untuk dicarikan istri.